Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya sobat, dan nyalakan tombol loncengnya. Halo sobat Bull Eyes. Sobat, Alpha Jet merupakan jet serang ringan dan jet latih lanjut buatan Dassault Aviation Prancis bekerja sama dengan Dornier Flugzeugwerke Jerman. Pesawat ini lahir di mana militer Prancis mencari pengganti jet latih lanjut Lockheed T-33 Shooting Star dan Voga Magister yang sudah menua. Sebelumnya, Prancis dan Inggris sempat membuat pesawat jet latih yakni sepecat Jaguar. Namun, pesawat tersebut dianggap terlalu powerful sobat sehingga tak cocok digunakan sebagai jet latih lanjut. Baru di tahun 1970-an, proyek Alpha Jet masuk dan dianggap mumpuni sebagai jet latih. Prototipe Prancis ini terbang perdana pada 26 Oktober 1973, sedangkan Jerman pada 9 Januari 1974. Dilanjutkan dengan produksi massal di mana pabrik Dassault mampu menghasilkan 15 pesawat per bulan sedangkan Dornier 6 pesawat per bulannya. Nah, sebagai pesawat latih nih sobat, Alpha Jet dapat diawaki oleh 2 orang. Ukuran panjang pesawat ini adalah 13 meter, bentang sayap 9 meter, dan berbobot 3,5 ton. Sedangkan bobot terbang maksimalnya sendiri seberat 7,5 ton. Dengan 2 mesin turbofan, Alpha Jet mampu melesat dengan kecepatan 1000 km per jam. Normalnya, pesawat latih ini mampu menempuh jarak 610 km atau terbang selama 2,5 jam. Pada mode serang, Alpha Jet dibekali sebuah meriam Mauser BK-27 kaliber 27 mm dengan 120 peluru atau meriam Deva kaliber 30 mm dengan 150 butir peluru. Ditambahkan pula 2 pot roket Matra atau 2 pot roket CRV-7. Alpha Jet juga bisa menembakkan rudal AIM-9 Sidewinder atau Matra Magic 2 ataupun AGM-65 Maverick. Angkatan Udara Prancis dan Jerman mengakuisisi sisi Alpha Jet dalam jumlah yang besar sobat, baik untuk pesawat latih ataupun pesawat serang ringan. Sebagai hasil dari pengurangan kekuatan militer pasca Perang Dingin, Jerman memilih untuk mempensiunkan Alpha Jet di tahun 1990-an. Alpha Jet X Jerman ini kemudian dijual kepada operator militer dan sipil. Pesawat ini juga diadopsi oleh Angkatan Udara di seluruh dunia dan telah turut serta dalam pertempuran yang sebenarnya. Salah satunya seperti Nigeria yang menggunakan Alpha Jet untuk menghajar pemberontak Boko Haram dan Maroko dalam melawan pemberontak Polisario Front. Beberapa operator dari Alpha Jet yang masih aktif yakni Togo, Qatar, Mesir, Kanada, Kamerun, dan Australia. Dan sementara di ASEAN, tercatat Thailand mengoperasikan 12 Alpha Jet bekas Luftwaffe. Untuk pasaran luar negeri nih sobat, bisa dibilang BA Hawk Inggris adalah kompetitor utama Alpha Jet. Sebagai perbandingan, Alpha Jet diproduksi sebanyak 480 unit, sementara Hawk hampir 2 kali lipat lebih banyak.